Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Pawon Bunda. Kali ini saya akan membuat pisang goreng tanduk keju coklat. Ikutin terus tutorialnya ya. Cekidot. Siapkan bahan-bahannya ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan pisang tanduk yang sudah matang, kemudian ada coklat, cair, ada keju, dan ada meses serres. Nah, kemudian pisangnya langsung saja digoreng. Nah, untuk yang lagi diet, boleh kok nggak digoreng, dipanggang saja di atas teflon. Nah, digorengnya ini maksimal sudah berwarna kecoklatan. Nah, seperti ini teman-teman, penampakannya ini sudah mau matang. Nah, kalau sudah matang, siap untuk ditiriskan. Setelah pisangnya ditiriskan, maka lanjut saja pisangnya ditaruh di atas nampan atau ditaruh di atas talenan. Kemudian boleh ditumbuk atau ya seperti itulah teman-teman, seperti contoh. Nah, kemudian setelah pisangnya sudah penyet, boleh tengahnya itu dibelah ya teman-teman, sehingga pisangnya itu bisa melebar. Nah, setelah itu maka boleh langsung diberikan topping. Sebenarnya toppingnya sesuka hati kalian, tapi nggak tahu kenapa kalau pisang tanduk seperti ini yang tanpa tepung roti yang bisa jadi crispy tersebut paling gampang itu toppingnya, dan paling enak hanya keju dan coklat. Untuk topping itu sesuai selera kalian ya teman-teman. Lanjut, ditaburin keju parut di atasnya. Dan jangan lupa juga ditambahkan susu kental manis supaya rasanya lebih endul. Nah, sampai sini saja resep untuk pisang tanduknya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.